Abah, internet slow lah. Abah, internet slow. Hey, hey, selamat datang ke Mok Mok Tube. Saya Mike daripada Fotografi. Seperti biasa, kami menyajikan anda inspirasi kehidupan, teknologi dan juga makanan. Okay, hari ini kita akan bincangkan tentang TP-Link X5400 Acer X73. Jeng-jeng, inilah dia. Aha, okey, tengok. Okey, ianya produknya adalah besar. Saya pun tak sangka kotaknya besar sebab saya beli online. So, bila sampai, ianya kotak besar. Produk ini telah pun direkomendkan oleh rakan saya, iaitu rakan sekerja saya, Zamri dan juga Zainal. Terima kasih atas rekomendasi anda, produk ini terbaik. Okey, kita akan buat review ini dalam 3 section, iaitu 3 pecahan, iaitu yang pertama iaitu unboxing. Okey, yang kedua kita buat setup mudah kepada pelanggan Unify. Okey, yang ketiga iaitu pengalaman saya dan juga rating kepada produk ini. Ha, okey, so stay tune. Jom kita unbox dulu ZAS. Daripada tadi kita boleh rumuskan bahawa produk ini adalah Wi-Fi 6 enable, iaitu lebih laju 250% daripada Wi-Fi 5, iaitu Wi-Fi 5. Yang kedua, produk ini mempunyai 6 antena yang boleh menambahkan coverage yang lebih baik ke seluruh rumah anda. Yang ketiga, 1.5 GHz triple core CPU. Okey, bagi produk ini dapat menggunakan lag dan juga pengalaman online yang lebih smooth. Dan yang keempat, TP-Link Home Shield built-in apps yang boleh membawakan fungsi child control, timer untuk online dan juga lain-lain. Okey guys, kita dah unbox tadi kan. So let's kita set up untuk sambungkan Unify rumah kita. Pengalaman menggunakan router ini sangat indah bagi saya dan keluarga. Setelah seminggu saya telah try pakai di rumah ini. Okey, jika sebelum ini line selalu terputus dan juga down. Okey, selalu juga kita kena restart router dan juga sebagainya. Kini tidak lagi. Ianya telah berubah 360
60 darjah. Okey, prosesi internet rumah saya kini berdesup, berganda dan juga stress free. Okey, terasa sangat berbeza ya. Okey, kita kini berada di dalam bilik yang tertutup pintunya. Okey, di tingkat atas. So, kita boleh tengok berapa speed test yang kita dapat. Okey, speed test yang anda akan dapat ini adalah bergantung kepada pakej internet yang anda subscribe. Okey. Wi-Fi signal saya sangat kuat sehingga ke bilik atas walaupun di dalam pintu yang bertutup. Okey, dalam bilik rumah kita, masuk toilet pun kita test juga untuk test signal dan speed amat baik. Jadi ini membolehkan anak-anak kita yang PDPR di rumah dan juga online meeting, kita kan work from home sekarang kan, okey, menjadi lebih stabil dan lancar. Okey, sebelum ini kan selalu macam lag dan terputus. Jadi anak PDPR dan juga online meeting bagi kita yang sedang work from home ni menjadi lebih stabil dan lancar, geng. Okey, ini yang paling berdesup sekali pengalaman yang saya rasakan. Saya tak perlu lagi memakai Wi-Fi booster ataupun mesh Wi-Fi untuk setiap bilik dan juga segmen rumah. Ini bermakna elektrik dapat dijimatkan. Menonton stream video YouTube dan juga Netflix ini lebih lancar berganda, okey. Anda boleh try tarik-tarik timeline play tu, okey, dan loading time sangatlah rendah dan sangat singkat dan terus boleh play di tempat di mana anda hendak play. Bagi rumah saya, saya menggunakan printer Wi-Fi di rumah ya. Sejak PDPR di rumah ini, terlalu banyak perkara yang perlu di-print, termasuklah kerja rumah, nota dan sebagainya, okey. Data transfer kepada printer sangatlah pantas kini. Okey, sebelum ini sangatlah perlahan dan kadang-kadang juga selalu fail untuk send data kepada printer. Sebagai pembuat konten, saya juga banyak menggunakan internet untuk download dan juga upload. Okey, upload video ke YouTube juga sangat jauh berbeza prestasinya. Sangat pantas. Secara konklusinya, saya sangat sarankan untuk anda membeli produk ini. Okey, anda rasai pengalamannya sebab saya sendiri serta keluarga telah merasa sendiri manfaat bila internet ni laju, stabil daripada biasa. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan dan juga jutaan terima kasih kepada rakan saya Tuan Zamri dan Zainal atas hikmah nasihat dan juga membantu untuk set up network ini secara remote walaupun hingga di jauh malam hari. Mereka tetap bantu saya. Benarlah kata pepatah, Allah membeli senang memakai. Percayalah, anda tidak akan rugi jika membeli router ini. Kongsikan pengalaman anda atau ada cadangan produk alternatif kepada router ini. Jika anda berhati video ini bermanfaat kepada diri anda dan juga orang lain, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di next episode. Bye-bye.